pada kesempatan ini kami untuk menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke sini. Yang pertama, kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Juntono almarhum, tiada lain ingin menyambung tali silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah kenal kurang lebih 2,5 tahun ya, sampai ya banyak cobaan yang jadi mundur karena corona lah, pusingnya itu sampai beberapa pihak itu untuk maju mundur, untuk tanggal juga susah gitu. Dengan niatan ingin melamar, ingin meminang, atau secara Islam mengkhitbah anak kami, adik kami yang bernama Amalia Fajri Wijaya, sungguh kami tidak bisa menolak, Pak. Karena memang niatan baik dan niatan suci akan adanya syariat khitbah merupakan ladang pahala bagi kita semua. Tujuan saya juga sini ya ingin melamar Amalia. Atas doa dan restu dari orang tua dan juga keluarga, saya Amalia Fajri Wijaya menerima lamaran dari Muhammad Irman Fauzi. Semoga acara ini sampai ke depan atau sampai sesi pernikahan nanti, sampai akhir hayat nanti, hubungan ini tidak terputus ya Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin.